Dari mana kalian ini? Turun dari Sabang. Campuran, Om. Campuran. Ada yang mau, aku mau ke Sabang. Mau ke Sabang? Kok mau ke Sabang? Coba cerita, ini aku fokus sama yang ladies-ladiesnya ini, ya kan? Coba kita tanya-tanya nih, ini yang cantik nih. Cantik-cantik nih cewek-cewek ini. Kamu mau kemana? Kenalan dulu kita. Sini lah kak, nama siapa bray? Ratna. Mak Ratna. Ratna, jadi cerita asli mana Ratna? Cirebon. Jauh kali. Uji, umurmu 17 tahun. Kau gak kena marah mamamu kok gabung-gabung sama, istilah maaf kata ini, cowok-cowok semua ini soalnya? Dulu iya pertamanya. Kena marah? Terus? Assalamualaikum, halo brother. Semoga kita semua sehat selalu ya kan, bray. Jadi cerita punya cerita, aku sekarang berada di Tanjung Morawa, Medan bray ya kan. Jadi kalau lurus aja daerah Kuala Namu, bandara. Jadi ini cerita punya cerita nih guys. Ngumpul bareng bersama. Ini dari mana aja kalian nih bray? Oh ini kakak nih yang cantik nih. Bukan baru. Sama ini siapa namanya nih? Teddy. Hah? Teddy. Mak Teddy. Ini Teddy betul-betul ya, bukan Teddy yang itu ya. Iya. Woi, apa kabar kalian nih, Bray? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada puasa enggak nih? Enggak sih. Enggak ya. Panas ya kan, Bro? Jadi cerita-cerita, kalian kok bisa sampai terdampar di daerah Tanjung Merawa ini, Bray? Dari mana kalian ini? Turun dari Sabang. Campuran, Om. Hah? Campuran. Ada yang aku mau ke Sabang. Mau ke Sabang? Ya. Kok mau ke Sabang? Ya. Oke. Okay. Nanti ku tanya satu-satu. Kau dari Pekanbaru mau ke Sabang. Kalau kalian, Bray? Aku arah pulang. Dari Sabang ya? Ya. Dari Sabang ke Bandung. Oh, Mak Datuk jauh Bandung. Kalau kamu, Bray? Dari Tangerang, Om, mau ke Sabang. Mau ke Sabang. Tujuan kalian mau ke Sabang ini mau lihat titik nolnya kilometer Indonesia atau gimana? Iya. Itu, cuman itu tujuannya. Nanti kalian mau Rastafaria enggak? Apa? Rastafaria, Bray, enggak? Ah, sekalian. Oke, guys. Jadi cerita-cerita ini aku fokus sama yang ladies-ladiesnya ini ya kan. Coba kita tanya-tanya nih. Ini yang cantik nih. Cantik-cantik nih cewek-cewek ini. Kamu kemana? Kenalan dulu kita. Sini lah kak, nama siapa bray? Ratna. Mak Ratna. Ratna, jadi cerita asli mana Ratna? Cirebon. Jauh kali kau. Hah? Udah nikah belum? Baru pacaran. Apa? Baru pacaran. Pacar kau yang mana? Mana? Baru jemput tadi naik bis. Serius kau? Iya, dari Jawa Timur. Iya. Aku mau bisin. Kau naik bus kemari? Iya. Oh, biar gabung sama pacarmu? Iya. Yang mana pacarmu? Boleh ke sana kita? Boleh ke sana? Hehehe, mantap bray, satu Vespa sejuta cerita dan cerita cinta pun ada juga di sini ya kan? Hati-hati bray. Minimal, oh minimal ceker pun nggak apa-apa bray. Mau berapa tindek kok bro? Bray? Tiga. Empat. Siap. Jadi kalian tidur di mana nih kalau di Vespa kayak gini? Iya, di mana aja yang penting bisa di jalan tempat kita berdua. Ayo lah Ratna, mana cowokmu? Hotel. Pacarmu mana? Suamimu mana? Apartemen merah. Oh, serius? Siapa bro, nama bro? Acil bang. Acil. Pacar kau nih memang. Si apa namanya? Si. Iya Putri. Puji. Siapa namamu? Puji. Puji, Mak Puji yang artis itu kau nih ya. Bukan? Udah berapa lama pacaran bro? 3 bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan? Jadi kau bawa cewek kau ikut juga? Di Vespa? Nganterin ini. Jalan ini, Om. Hah? Di jalan. Nganterin ini. Kalian ketemu di jalan? Dia dari Bogor. Ketemu di jalan pacaran? Kalian nganterin. Umat datu. Gabung lagi kita yuk, Puji. Ayo lah Ratna yuk. Kenalan dulu lah gua. Keren kali kalian bro. Halo Bray, apa kabar Bray? Halo Bray. Bray, wih.
Oli semua ya? Ya, oli. Mana mana apa Chan? Apa Chan kita nih? Jadi anu anak basket ini. Jadi anak basket. Basket. Kenapa dibilang basket? Basket kayak rongsok. Enggak lah. Despacito, Bray. Apa yang dikerok tuh, Bro? Lokom, apa yang dikerok? Lokom. Biar jinnya keluar, Om. Pasukan setan nih, Om. Biar keren, Om. Yo, main, Bray. Oke, kalau si Ratna kan di sana, aku mau kenalan sama cowok ini keren nih. Bray, aku spill-spill Vespa kalian lah, Bray. Berapa bannya ini? Ini aku harus di Ferrari 45, Om. Tujuan ke mana nih? Lebih mobil, kan ya. Arah balik, Om. Balik dari Sabang kalian nih? Iya. Oke, Bray, jadi aku penasaran sama komunitas Vespa Extreme tadi nih, ya kan? Tujuannya mereka nih ke Sabang. Apa, Bray, tujuan ini? Silaturahmi, Om. Silaturahmi? Iya, dan belajar adat dan budaya, Om. Jadi setiap daerah itu ada adat budaya. Jadi masing-masing ada peraturannya, Om, di setiap daerah. Pastilah, Bro. Pasti. Tapi tak perlu saudara untuk menjadi saudara, brother-brother. Iya, iya. Cocok, kan? Iya. Mantap. Bray, tinggal lu ya. Cantik kali. Inilah abang-abang gantengnya nih kan. Ganteng kali, cukup ganteng, ganteng kali. Bray, apa kabar kalian, Bray? Yang mana cowokmu, Rana? Oh ini, siapa nama, Bro? Randy, Bang. Hah? Randy, mak iya. Keren kali tato ini. Ros ya, Ros. Hah? Spidol. Mana spidol itu? Oh, Bray, ini ladies juga nih. Kenalan dulu lah, siapa nama? Nabila. Nabila apa nih? Nabila sek enggak? Apa kenapa Vespa kalian? Ini suami istri enggak? Berarti kalian pacaran semua nih? Jadi kalian kalau di satu daerah, misalnya udah kemalaman, kalian tidurnya di mana? Di pinggir jalan. Kalian cewek gabung juga? Iya, juga. Oh, makanya itu aku penasaran ya. Aman enggak nih? Aman lah. Hah? Aman. Serius nanti dia aman-aman kan enggak? Hah? Enggak. Berapa hari berapa malam kalian nih? Ada sebulan setahun di jalanan. Hah? Setahun. Udah pernah menikah? Belum. Ah, jadi mesti mesti gadis lah ya. Iya. Serius, Bro. Aku penasaran karena apa yang gue bilang ya? Hal yang unik kalau untuk gelaran ladies Vespa Extreme apa sih namanya? Apa, ayo? Apa? Hah? Gelaran. Siapa? Ah, ayo, enggak bisa jawab kalian. Enggak bisa jawab, Bro. Kalau untuk pacarnya masih sibuk ngurusin mesin ini. Jadi tujuan kalian mau ke mana lagi? Pulang. Pulang ini pulang ya. Iya. Yalah pulanglah, ada mubaran kan, Bro. Iya. Ya. Tapi enggak nyampe kayaknya. Jauh. Enggak nyampe ya? Jauh banget, Om. Pelan-pelan lupa, lah ya. Lupa jalan pulang, Om. Lupa jalan pulang. Iya. Tapi kan kartu keluarga masih ada namamu kan? Masih ada. Gimana kamu pulang, Bray? Sulawesi, Om. Sulawesi. Ya. Sulawesi mana? Tengah Palu. Hah? Palu. Palu. Umak di Palu, Bray. Jauh kali, Bro. Naik Vespa kau dari Palu? Iya. Umak datu. Jauh, Bray. Backlight. Nyasar. Nyasar di sini gara-gara Google Map. Ratna ya. Sana siapa Puji ya? Iya. Ayo sana kita. Bro, coy, aman kau jadi di sini? Aman. Hah? Aman. Ini laki-laki semua nih. Ada ceweknya. Hah? Ada cewek. Laki-laki semua nih, coy. Cuman ada monkey ini keren nih sama si Puji nih. Banyak. Ada yang kok enggak kena marah mamamu? Ini hal menarik ini, Bray. Kok enggak kena marah mamamu? Enggak. Sumpah lo. Gila. Pasti marah lah, apa pula enggak marah? Pasti komunikasi sama keluarga. Masih? Masih. Keren. Mak, lawan arus lo nih, Bos. Nah, Bos. Right.
kasih lagu-lagu, lagu-lagu kalian lah, lagu kebangsaan kalian. Lagu apa ya, lagu kemerdekaan kalian ada nggak? Kalau dia main gitar, nanti lagunya kita di dinding. Waduh. Mainkan lah, mainkan. Hah? Musawer nih. Serius. Sama siapa? Sini, Ratna. Cewek-cewek aja lagu kasih ya. Rame kali kalian. Aduh, nggak kolom. Tapi sama aja kan? Beda lah. Sama aja kan? Beda. Sama aja ya. Oke, sama Puji. Tenang. Kalian mau kuantar pulang nggak? Mau kuantar pulang nggak kalian? Aku mau om. Aku mau om. Nanti ke dinas sosial pula nanti kalian. Nanti ujung-ujungnya. Bingung kalian? Ada KTP. Ratna, aku mau interview kalian berdua deh. Sama si Puji nih. Sinilah Puji. Weh, sama si Teddy pula ya. Ini laki-laki nih ya. Hati-hati kok, nanti besar bahaya nih. Bahaya kok, deket-deket. Weh, untuk si Puji ya. Puji, umurmu berapa? 17. Sumpah, 17? 23. Oh, 23. Saudara kalian ya? Bukan. Saudara sepunggung nggak? Maksudnya jalan. Saudara di jalan. Itu dia, tak perlu saudara untuk menjadi saudara.